26 tahun, 26 dan tahun, Yusri 39 tahun. Wah, 13 tahun jaraknya, gila. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar, nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Indorek TV. Ya, di video kali ini kita lihat video yang santai-santai dulu ya. Ini ada video yang bagus juga untuk di reaction-nya. Jadi ini adalah 15 pasangan artis Malaysia dengan jarak umur jauh berbeda. Ada yang 23 tahun bedanya. Wah. Tapi memang banyak ya artis-artis itu yang menikah atau berpasangan itu umurnya jauh-jauh beda ya. Kan biasanya cowoknya lebih tua ya, tetapi ada juga yang ceweknya malahan lebih tua ya, lebih tua beberapa puluh tahun atau berapa belas tahun ya. Jadi aku pengen lihat di Malaysia itu ada siapa saja yang jarak dan umurnya itu jauh beda ya. Mungkin kalian juga ada yang belum tahu. Mari kita lihat bersama-sama ya, supaya tahu ya siapa aja pasangan artis itu. Yuk. Kalau dah jodoh, jarak umur bukan jadi penghalang. Okay. Ini yang berlaku kepada pasangan artis Malaysia yang dah berkahwin dengan jarak umur yang jauh berbeza. Dan mereka tetap bahagia dalam perkahwinan dan masih bersama sehingga sekarang. Cuma yang tak bestnya bila ada persepsi sesetengah rakyat Malaysia yang buat andaian sendiri kalau umur yang berbeza sangat ni ibarat nak kikis duit lah. Itu macam anak dengan ayah lah, kakak dengan adik lah. Bagi nonsen punya komen yang tak elok tu. Siapa kita yang nak pertikaikan jodoh diorang kan? So, video kali ni Miss Viral akan senaraikan Miss Viral ini bro, ini videonya dari Miss Viral TV. Dan mempunyai jarak umur yang sangat berbeza, iaitu melebihi 5 tahun. Sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Miss Viral TV. Ya, subscribe bro, kalau yang belum subscribe silakan subscribe Miss Viral TV. Amar Baharin dan Amira Rusli. Oh, Amira Rusli. Amar Baharin dan Amira Rusli. Cantik Amira Rusli ni. Antara pasangan pelakon cinta lokasi yang popular di Malaysia. Mereka mula berkenalan apabila berlakon bersama dalam drama Kalimah Jiwa, diikuti oleh drama Sesuka Tanpa Sengaja. Okey. Mereka kemudiannya berkahwin pada 11 November 2016 dan ketika itu Amar Baharin berusia 31 tahun. Wow, wajarlah ini. Ini enggak terlalu jauh 31 tahun sama 25 sekali tahun. Sekali tengok memang nampak macam sebaya tapi sebenarnya jarak umur mereka adalah 6 tahun. Kini mereka biasa kalau 6 tahun. Anak lelaki, Akif Anaki dan bakal Amira Rusli ini cantik bro. Tidak lama lagi. Aku juga ngefans sama Amira Rusli ini. 31 tahun sama nonton. Fizz Fairuz dan Almi Nadia. Wah, ini aku belum tahu ini. Pasangan pelakon Fizz Fairuz dan Almi Nadia telah mendirikan rumah tangga pada 26 April 2014 setelah 8 tahun menjalin hubungan cinta. Wih, 8 tahun pacarannya. Almi Nadia ketika itu berusia 28 tahun, menerima mas kahwin bernilai 1000 satu. Ah, ini enggak terlalu jauh ini, 28 sama 35 ya. 7 tahun. Yang berusia 35 tahun ketika itu. Jarak umur mereka adalah 7 tahun dan enggak terlalu jauh 7 tahun. Wajarlah ya. Kandung, dan serta seorang anak yang Nur Afrina Ariana, Nur Afrina Aurora. Dan yang paling yang tua Afrina juga Danisha, cowoknya bukan Nur ceweknya Afrina ya. Wajar-wajar aja itu. Di Indonesia banyak banget itu. Q Haidar Linda Jasmine. Pelakon berbakat Q Haidar mula digosipkan bercinta dengan koreografer Linda Jasmine sekitar tahun 2008 apabila video mesra mereka tersebar. Video tersebut menunjukkan Q Haidar membelai rambut Linda Jasmine semasa sesi penggambaran pertandingan Sehati Berdansa. Asik. 2008 ni. Q Haidar kemudiannya mendirikan rumah tangga dengan Linda Jasmine pada 14 Februari 2009 dan dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Tengku Batu ya, dan Tengku Kelopetra. Ya, Q Haidar berkahwin ketika berusia 30 tahun manakala Linda Jasmine berusia 37 tahun. Oh, ini ceweknya yang lebih tua ya. 7 tahun. 7 tahun Linda Jasmine. Nah, ini jarang ini terjadi. Fatah Ami dan Fazura, wah ini cantik juga Fazura ini. Siapa tak kenal pasangan artis Malaysia yang cukup popular ni? Fatah Ami dan Fazura yang mula menjalinkan hubungan cinta apabila sama-sama membintangi drama popular Hero Seorang Cinderella. Asik. Mereka berkahwin dalam satu majlis secara tertutup pada 27 November 2017
yang dihadiri oleh keluarga terdekat dan kawan rapat saja. Berapa beda umurnya? Ketika itu Fatah Amin berusia 27 tahun. 27 tahun. Fazura pula Fazura berusia 34 tahun. Oh, Fazuranya yang lebih tua Fatah ya. Fatah Amin lebih muda 7 tahun dari Fazura. Ianya tidak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Kerana mereka mukanya juga dan sweet kelihatan sama ya, sebaya ya. Enggak kelihatan tuaan Fazura. Azad dan Ira Syazira. Ira Syazira dan Azad Jazira mula berkenalan Ira. Apabila sama-sama membintangi drama Cinta Balkis pada tahun 2010. Okay. Setelah 3 tahun bercinta, pasangan pelakon 3 tahun pacarannya meneruskan rumah tangga pada 16 September 2011 dan kini mempunyai 3 orang anak perempuan. 3 anak yang sudah berkahwin, Ira Syazira berusia 27 tahun, okay, manakala Azad Jasmine berusia 35 tahun. Jarak usia mereka berdua adalah 8 tahun. 8 tahun, ya. Masih wajar lah ya 8 tahun ya, enggak terlalu jauh. Adlin Aman. Imelda dipertemukan dengan Adlin dalam satu majlis tayangan unggul yang mana ketika itu Adlin Puteri Gunung Ledang sebagai Sultan Mahmud dalam filem Puteri Gunung Ledang pada tahun 2004. Mereka mula berkenalan dengan bertukar nombor telefon. Itu filem bagus ya, Puteri Gunung Ledang ni. Imelda itu AC Mizaz yang bertanggungjawab mendekatkan lagi hubungan mereka. Imelda telah diijab kabulkan dengan Adlin Aman Ramli pada 22 Mei 2009 dan ketika itu dia berusia 29 tahun. Okey. Manakala Adlin berusia 37 tahun. Mereka yang punya jarak usia 8 tahun juga. Ini mempunyai seorang anak angkat iaitu Edra Rafael. Tak terlalu jauh 8 tahun. Wajar kalau masih 10 tahun, 8 tahun cowoknya ya. Lebih tua cowoknya setelah masih wajar. Setelah 6 tahun bercinta, pasangan pelakon popular Syahidi Sam dan Chatila Melvin berkahwin pada 8 Februari 2016 dengan okay, mas kahwin berjumlah RM10,082. Okay. Sam ketika itu berusia 34 tahun manakala isterinya Chatila Melvin berusia 24, 25 berapa tahun? Dan jarak umur 9 tahun. Nah, ini masih wajar tahun juga kalau cowoknya yang lebih tua masih wajar. Tapi kalau ceweknya yang lebih tua 9 tahun 10 tahun itu memang agak jarang Sam ya. Hezi dan Sarima Sam Hezi. Farid Kamil, Diana Daniel. Dengan sekali lafaz nikah, pelakon jelita Diana Daniel sah bergelar isteri kepada pelakon kacak Farid Kamil, okay, dalam satu majlis yang diadakan di Hotel Flamingo by the Lake pada 3 November 2012. Masa tu Diana Daniel memang berkahwin ketika usia yang agak muda iaitu 21 tahun, manakala Farid pula berusia 31 tahun. Wajar lah 10 tahun. 10 tahun. Tapi masih wajar 10 tahun. Sangat tengok diorang ni sebab memang pasangan sangat serasi dan sweet bersama. Walaupun macam-macam dugaan yang menimpa diorang, tetap nampak bahagia sehingga sekarang. Okey. Ini mereka dikenakan dua orang anak. Sudah dua anak. Muhammad dan Aurora. Okey, comel-comel anaknya bro ya. Zamarul Hisam dan Diana Rafar. Setelah 8 tahun menjalinkan hubungan, pasangan pelakon Diana Rafa dan Zamarul Hisham diijab kabulkan pada 16 Mei 2009 dengan okay, mas kahwin RM165 dan wang hantaran RM16,500. Diana Rafa ketika itu berusia 27 tahun, manakala Zamarul Hisham wah 11 tahun ini, jarak yang gila. Jarak usia mereka adalah 11 tahun. Kalau nak tahu, diorang ni pernah bercerai talak satu pada 14 Februari 2015 tetapi telah rujuk semula pada 14 Mei 2015. Oh, okay. Mereka kini dikenakan dua cahaya mata iaitu Kashfi Haikal dan Kayla Reysha. Selain itu, orang besar, anak ya? Lelaki hasil perkahwinan pertama Zabarul Hisham. Oh, Duda ternyata dia tadi. Zain Saidin Rosita. Perbezaan umur 11 tahun antara Cik Ta dan Zain Saidin terbukti bukan halangan apabila diijab kabulkan pada 11 Disember. Lebih muda cowoknya ni ya? Dengan wang hantaran berjumlah RM23,200. Rosita Cik Wan ketika itu berusia 40 tahun iya, dan Zain Saidin pula berusia 29 tahun. Ini menurut baru Zain, ini, enggak biasa ini. Bukan biasa-biasa ini. Walaupun Cik Ta lebih berusia. Kerana Cik Ta lebih berpengalaman dari segi kewangan, pengurusan rumah tangga okay, dan faham apa Cik yang terbaik untuk keluarga. Hasil perkahwinan mereka dikenakan seorang anak perempuan bernama Aisyah Diarana yang dilahirkan pada 1 November 2014. Oh. 11 tahun ya, lebih tua. Norman Hakim dan Mimi. Bila tengok pasangan pelakon Norman Hakim dan Mimi Suhaizani,
Meme Zuhaizah. Tak percaya yang Norman lebih tua 12 tahun dari Meme. Mungkin kerana Norman Hakim ni nampak muda, nampak macam sebaya dengan isinya. Iya, nampak sebaya. Mas ya. Sebenarnya memang suka tengok pasangan padahal ni, lagi-lagi bila Norman Hakim dan Abi Abadi tetap menjalankan hubungan baik walaupun sebelum ini pernah berkahwin dan bercerai. Oh. Norman dan Meme berkahwin pada 24 September 2011. Meme 23, Meme berusia 23 tahun, manakala Norman pula berusia 35 tahun. Wah, hasil perkahwinan mereka selama 8 tahun dikurniakan 2 masih cahaya mata lelaki ya, dan seorang cahaya mata perempuan, Muhammad Darwish Hakim, Muhammad Dikris Hakim dan Mikaela Belisha Hakim. Anaknya comel-comel semua. Rabe ya anaknya ya. Lisa Surihani dan Yusri. Ini antara pasangan favorite Miss Viral sebab memang minat sangat dengan Lisa Surihani dan Yusri KRU ni. Masing-masing mula rapat sekitar Mac 2011 dan akhirnya mendirikan rumah tangga bersama pada 23 Februari 2012 di Masjid Tuanku Mizan Putrajaya. Okey. Lisa ketika itu berusia 26 tahun. 26 dan tahun. Yusri 39 tahun. Wah. Wow. 13 jarak tahun jaraknya, gila. 13 tahun. Yusri dan Lisa menyambut kelahiran cahaya mata pertama mereka. Tapi enggak kelihatan juga ini. Banyak yang enggak kelihatan ya, mukanya kelihatan sebaya semua. Dan cahaya mata kedua gak kelihatan Yusri lebih tua, enggak kelihatan lebih muda gitu. Pada 23 April 2017. Tuh. Enggak kelihatan banget. Wah, Ella sama Azhar Huzaini. Selepas wah, aku baru tahu ini. Kenalan, baru tahu, aku baru Ella tahu selamat suaminya ini, suaminya Ella Husaini Ghazali. Azhar Husaini namanya. Pada 7 Julai 2012. Ella ketika itu berusia 46 tahun. Lebih tua Ella ya. Suaminya pula berusia 31 tahun. Okey. Jarak usia 15 tahun antara mereka tidak pernah menjadi satu halangan. Kerana menurut Ella yang penting adalah keserasian. Enggak kelihatan tapi kelihatan. Kalau nak tahu Azhar lebih tua cowoknya ya. Dia ada emisis dan dia ada menyanyi duet bersama Ella untuk lagu baru iaitu Peace Love Rindu. Okay. Memang comel dan sweet je kalau dia perform. Tapi kelihatan cowoknya Ella lebih tua malahan. Ella masih kelihatan muda banget. Yang Zahra yang kini berusia 2 tahun. Oh. Tuh kan? Datuk Siti Nurhaliza dan Datuk K. Percintaan Datuk Siti Nurhaliza dan Datuk K memang hangat sekitar 2006 kerana masing-masing memang cukup berahsia aku tentang hubungan cinta mereka. Terlalu sampai mengikuti hubungan percintaan Datuk Siti. Siti adalah punca perceraian Datuk Khalid, padahal benda tu dah tak betul sebab Datuk Khalid dah bercerai lama sebelum ada hubungan dengan Datuk Siti. Oh. Ramai yang tak percaya Datuk Siti memilih Datuk Khalid kerana statusnya seorang duda dengan 4 orang anak. Aku baru tahu bro ini bro. Jarak umur yang sangat jauh beza iaitu 20 tahun. Tapi kalau ada jodoh, usia bukan penghalang. Datuk K dan Datuk Siti Nurhaliza berkahwin pada 21 Ogos 2006. Datuk Siti suka yang dewasa bro, suka yang itu, mapan, suka yang lebih pemikirannya tahun, lebih matang. Dan Datuk Khalid berusia 47 tahun. Okey, 20 tahun. Selepas 11 tahun berkahwin menantikan zuriat, Datuk Siti Nurhaliza selamat melahirkan cahaya mata perempuan pada 19 Mac 2018 dan diberi nama Siti Afiah. Siti Afiah nama anaknya. Comel anaknya. Aku enggak ngikutin banget itu perkembangannya. Aliyah Datuk Ramlah. Wih, ini kisah istrinya Aliyah. Kisah hangat sehingga pada 28 Ogos 2014, rumah Datuk Ramli MS diserbu oleh pegawai Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, untuk menyiasat status hubungan dengan Aliyah. Kerana difahamkan Aliyah sering ulang-alik ke rumah Datuk Ramli MS. Aku tahu Aliyah ini. Pegawai pegawai JAIS istrinya Datuk Ramlah dah kahwin pada 18 Mac 2013 di Indonesia dan berjaya merahsiakan perkara tersebut dari pihak media. Kalau nak tahu, jarak umur Aliyah dan Datuk Ramli MS adalah 23 tahun. 23 umur Aliyah ketika berkahwin adalah 32 tahun, manakala Datuk Ramli MS adalah 55 tahun. Walaupun macam-macam kontroversi tentang aku baru tahu ini bro, Aliyah sama Datuk Ramli ini. Bagi Miss Viral, umur tak penting. Bukan biasa-biasa. Dia memahami apa namanya berhasil menutupi perkawinannya ternyata ya. Dia kawin di Indonesia ya. Nikahnya di Indonesia. Sebut dalam video ni. Okey.
Ya, itu dia tadi 15 pasangan artis Malaysia yang jarak dan umurnya jauh berbeda ya. Tapi banyak yang nggak terlalu jauh menurut aku ya, masih di dalam usia wajar lah ya. Beda 10 tahun, beda 9 tahun, 8 tahun. Tapi yang paling mengejutkan tadi ya, aku baru tahu tadi Alia tadi adalah istrinya Datuk Ramli ternyata ya. Aku baru tahu tuh bro, serius. Dan bedanya 23 tahun dengan Datuk Ramli tadi ya. Wah. Ya, informasi yang menarik ya untuk kita tahu. Dan aku juga banyak informasi yang aku dapat. Terima kasih untuk videonya Miss Viral TV. Dan kalau kalian sudah menikah, ada yang sampai seperti itu nggak? Sampai bedanya 10 tahun apa 12 tahun? Atau mungkin ada yang 20 tahun bedanya dengan istri atau suami kalian ya? Silahkan komentar di bawah ya, beda umur pasangan kalian itu berapa ya. Oke lah, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao!